Pipit. Oh iya, lupa ya. Ingat. Tapi buat apa? Kita mau sekolah minggu langsung. Oh iya, ampun. Udah satu minggu kita tidak ketemu dengan adik-adik ya? Iya, kita mau nunggu lo Sayani. Oh iya, lo Sayani. Mana lo Sayani? Halo. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, yuk semuanya kita berdiri. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pakai gerakan ya. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami masih boleh sekolah minggu lagi walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekolah minggu. Berkati Tuhan sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Nah, tapi ternyata Tuhan juga bukan hanya memberkati kita, tapi juga memberkati siapa, Los Ros? Hewan dan tumbuhan. Iya, betul. Burung pipit. Iya, bunyinya burung pipit. Ada lagunya, ada lagunya. Ayo, lagunya burung pipit tidak menanam. Pakai gerakannya ya, adik-adik berdiri semua. Yuk.
firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Semuanya bersiap-siap ya, siapkan Alkitabnya. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Karena dia mau
menanam gandum di sawahnya. Dia memilih biji gandum yang terbaik, kemudian dia taburkan di sawah. Tahu nggak? Pada malam hari datanglah orang yang jahat. Dia menaburkan benih-benih lalang di benih-benih gandum yang ditanam oleh pak petani tadi. Ih, jahat sekali ya adik-adik orang ini. Pada saat gandum mulai bertumbuh, lalang atau rumput yang jahat itu dia ikut bertumbuh adik-adik. Waktu dilihat oleh petani dan pekerja-pekerjanya, pekerja-pekerjanya berkata kepada bapak petani ini, apa sebaiknya kita cabut aja rumput ini sekarang, katanya, karena sangat mengganggu pertumbuhan dari bulir-bulir gandum ini adik-adik. Nah, apa yang dikatakan oleh bapak petani? Jangan dicabut. Kenapa ya tidak boleh dicabut? Oh iya adik-adik, ternyata rumput liar itu atau lalang itu tidak boleh dicabut. Karena kalau dicabut, nanti bulir-bulir gandum yang sudah mulai tumbuh dan berbuah akan ikut tercabut. Oh benar ya adik-adik ya. Tibalah waktunya untuk panen adik-adik. Wah, pada saat panen, bapak petani ini menginstruksikan kepada pekerja-pekerjanya untuk memisahkan bulir-bulir gandum beserta dengan rumput-rumput liar atau lalang. Nah adik-adik, bulir-bulir gandum dipisahkan dari lalang, disimpan ke tempat lumbung-lumbung untuk diolah menjadi makanan. Terus bagaimana Lasen dengan rumput-rumput liar atau lalang tadi? Rumput-rumput liar ini sama pekerja-pekerja ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibakar adik-adik. Nah, apa sih maksud perumpamaan tentang lalang di antara gandum dalam cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Gandum itu menggambarkan orang yang baik, di mana orang ini dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia melakukan perbuatan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sementara adik-adik, perumpamaan tentang lalang ini menggambarkan manusia yang jahat. Dia tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dia suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak taat kepada Tuhan dan suka bikin sedih hati Tuhan adik-adik. Wah adik-adik, tentunya kedua manusia ini akan tumbuh bersama-sama dalam kehidupan ini adik-adik, akan tumbuh berdampingan. Sekarang adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih perumpamaan gandum yang adalah manusia yang baik, atau mau pilih perumpamaan lalang manusia yang jahat? Kalau sepercaya, pasti adik-adik akan memilih perumpamaan gandum atau orang yang baik yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, taat kepada Tuhan, melakukan perbuatan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita mau jadi manusia yang baik kayak kami adik-adik, seperti apa ya contohnya? Sekarang kan kita ibadah sekolah minggunya lewat apa tuh adik-adik? Ya lewat YouTube adik-adik. Nah adik-adik, jangan bosan-bosan ya untuk mengikuti ibadah walaupun lewat YouTube.
tidak menghilangkan rasa sukacita kita untuk kita mau datang bertemu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi sampai di sini cerita Lause. Semoga adik-adik boleh terberkati. Dan ayat hafalan kita diambil dari Matius 13 ayat 43b. Lause ulanginya. Matius 13 ayat 43b yang berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 13 ayat 43b, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, jadi untuk menutup cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini, Lause akan berdoa buat adik-adik. Yuk ambil sikap berdoa, Lause mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semuanya. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi manusia yang baik, yang mau taat, setia kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sudah siap semuanya? Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu persembahan kami. Tuhan sudah memberkati kami semua dan mama papa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Lause Linda. Halo Lause Dewi. Hari ini kita aktivitasnya apa Lause? Hari ini kita mencari lalang dan gantung Lause. Oh gitu, seperti apa tuh? Ini Lause. Oh oke. Wow, adik-adik, aktivitas kali ini Lause Linda mempersiapkan maze, mencari jalan mencari gantung atau lalang ya? Iya Lause, benar. Oh, kita pilih apa Lause? Kita pilih gantung Lause. Kenapa? Karena gantung merupakan orang baik dan Allah memerankan orang jahat Lause. Oh oke okay. Iya, seperti cerita Lause Shirley tadi ternyata. Jadi gantung menggambarkan orang baik, lalang menggambarkan orang yang jahat. Nah adik-adik pasti pilih jadi orang baik kan? Berarti harus mencari menuju jalan menuju gantung ya? Iya benar Lause. Oh oke okay, oke okay. Terus apa lagi nih Lause selain match? Kok kayaknya ada banyak pohon-pohon ya di atas di bawahnya? Kita mencari gantung di antara lalang Lause. Oh mencari gantung di antara lalang. Ternyata lalang itu lebih banyak dari gantung ya? Iya Lause. Oke okay. Adik-adik, berarti adik-adik juga harus kasih tanda mana gantung-gantung di tengah lalang ini. Ayo kita kerjakan Lause. Ayo Lause, kita kerjain. Wah, jalannya harus diwarna ya. Iya benar Lause. Jalan. Aduh, salah. Oh, masih bisa belok. Oke okay.
Nih adik-adik, gandumnya dikasih lingkar. Wah, ada berapa gandumnya, Lose? Ayo kita hitung adik, ada berapa ya gandumnya? Wah, kita cari ya, adik-adik mau mencari. Ada berapa jumlah gandumnya? Nah, kalau sudah ketemu, tulis di sini. Mungkin 7. Bisa jadi 8. Nah, atau 6. Nah, adik-adik hitung sendiri ya. Nanti tuliskan jawabannya adik-adik di sini. Kemudian warnai seperti ini. Jalan menuju gandum. Betul kan, Rosa? Benar, Rosa. Oke. Nah, adik-adik buat mengerjakan aktivitasnya, adik-adik tidak harus ngeprint gambar ini. Tapi adik-adik bisa dengan cara screenshot dari HP atau dari komputer, di mana adik-adik ibadah lewat YouTube. Nah, kemudian setelah adik-adik mengerjakan tugasnya, kalau screenshot berarti ditandai dari HP ya, atau dari lewat komputer, tidak diwarna pakai pensil warna. Nah, setelah itu adik-adik kirim ke nomor di bawah ini. Betul kan, Mas Linda? Ya, betul, Mas. Nah, selamat mengerjakan adik-adik. Dadah. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Seperti firman Tuhan tadi, kita juga mau bertumbuh setiap hari menjadi anak-anak yang lebih baik. Yuk, kita semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Pujian terakhir kita hari ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat.
Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. God bless you. 1 Petrus 1 ayat 14 A. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Iya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat hafalan Mazmur 1 ayat 3 A. Iya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1. Mazmur 1. Ayat 3A. Ayat 3A. Ia seperti pohon. Ia seperti pohon. Yang ditanam. Ditanam. Di tepi aliran air. Amin. Mazmur 1 ayat 3A. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terima kasih.